KPU Kota Prabumuli luncurkan maskot Pilkada 2024 sekaligus menggelar sosialisasi akbar. Maskot Pilkada ini diberi nama Situnas yang merupakan singkatan dari siapkan diri untuk menuju Pilkada serentak. Wakil Wali Kota Prabumuli tahun 2024 segera dilaksanakan dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. KPU Kota Prabumuli meluncurkan maskot Pilkada 2024 yang diberi nama Situnas. Peluncuran maskot Pilkada ini sekaligus sosialisasi akbar untuk Pilkada serentak kepada masyarakat Kota Prabumuli. Pada Pilkada 2024 ini, KPU Kota Prabumuli mengangkat buah nanas yang menjadi ikon Kota Prabumuli. Maskot Situnas merupakan singkatan dari siapkan diri untuk menuju Pilkada serentak. Peluncuran dan sosialisasi akbar ini dihadiri oleh seluruh Forkopimda Kota Prabumuli serta Ketua KPU Sumatera Selatan, dan untuk menambah memeriahkan sosialisasi ini, KPU Kota Prabumuli juga mendatangkan band nasional Ada Band. Dalam kesempatan ini, Ketua KPU Sumatera Selatan memberitahukan kepada masyarakat Kota Prabumuli bahwa dalam waktu dekat ini akan kedatangan petugas Pantarlih yang nantinya akan mendata ke setiap rumah. Bapak Ibu sekalian, mulai hari Senin tanggal 24 Juni 2024 tolong dibukakan pintu rumah Bapak Ibu sekalian, karena petugas panitia pendaftaran pemilih Pantarlih di Kota Prabumuli ini akan datang ke tempat Bapak Ibu sekalian untuk mendata kembali Bapak Ibu agar bisa menjadi pemilih dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota di Kota Prabumuli. Pantarlih kami nanti akan dibekali ID card, dibekali rompi, topi. Ratusan petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP diterjunkan untuk melakukan pengamanan dan penertiban pada kegiatan peluncuran dan sosialisasi akbar ini. Anggi Perkasa, PAL TV.